Tahan dulu, videonya belum dimulai. Jadi aku mau bagi-bagi hadiah nih, bisa dibilang THR buat kalian. Jadi aku mau bagi-bagi 10 akun NCPE, teman-teman. Itu semuanya buat kalian, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ikutan, ikutin syarat berikut ini, guys. Jadi yang pertama, kalian wajib subscribe channel Matem dan follow Instagram Matem di @matemjohnson. Dan jangan lupa follow Instagramnya MCPE Store, teman-teman, yang ada di layar kalian nih. Pokoknya kalian follow itu nama Instagramnya. Dan jangan lupa pakai hashtag MCPE terpercaya, teman-teman. MCPE Store terpercaya. Oke. Jadi kalian bisa lihat nih di layar kalian nih, nanti ada hashtag MCPE Store terpercaya dan nama Instagramnya MCPE Store. Dan follow Instagram Matem dan subscribe channel Matem, itu wajib banget syaratnya. Dan kalian komen sebanyak-banyaknya, yang terakhir nih, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar nama Instagram kalian dan kenapa kalian ikut giveaway ini, teman-teman, ya. Oke. Pokoknya kalian bener-bener komen sebanyak-banyaknya. Aku ulangin, subscribe channel Matem, like video ini yang pastinya, ya, like itu pasti banget tuh. Subscribe, like channel Matem ya, teman-teman, ya. Dan follow Instagram Matem di @matemjohnson dan jangan lupa follow Instagram @mcpstore. Dan di kolom komentar tulis nama Instagram kalian, kenapa kalian alasan ikut giveaway ini. Dan tambahin terakhir hashtag mcpstore terpercaya, teman-teman, ya. Oke. Jadi semoga kalian beruntung, pengumumannya bakal diinfoin tanggal 25 Mei ya, 25 Mei. Dan kalian semoga beruntung ya, enjoy. Hey guys, welcome back to my channel. And this video kita bakal bermain showcase map Minecraft Indonesia lagi, cuy. Nah, teman-teman, jadi di episode kali ini kita bakal showcase map nih, guys, ya. Jadi kita bakal showcase map Redstone House, tapi tahan dulu sebelum itu. Buat teman-teman yang mau traktir atau donate, nah, jadi kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Kalian bisa donate di situ Rp1.000 aja satu prismarinnya, teman-teman. Jadi itu tanda support Matem banget gitu ya. Thank you buat yang udah donate. Inilah orang-orangnya. Bam! Nah, itulah orang-orang yang udah donate. Dan kita bakal showcase map Redstone full nih. Ini full Redstone nih, teman-teman, aku download ya, teman-teman, ya. Dan jangan lupa untuk like dulu dan jangan lupa untuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis, cuy. Oke, kita bakal langsung aja showcase mapnya sekarang juga. Let's go. Oke, guys, jadi aku udah download nih. Aku spawn di tempat begini, teman-teman, ya. Oke, aku nggak tahu nih aku harus gimana. Kita baca dulu aja kali peraturannya. Di sini created by M7MoGamer Twitter. Oke, siap, welcome. Oke. Dari tempatnya, oh, di sini ada snowball. Mungkin nanti kita disuruh ambil snowball di sini, tapi aku udah ada nih. Oh, di sini ada baca nih, throw your snowball, look up then throw it. Oke. Oh, berarti kita disuruh lemparin ke atas, teman-teman. Up. Oke, kita bakal lempar aja, coba bam. Welcome to keren. Anjay, RS Smart Modern House. Wah, ini gokil sih. Ini mantep nih. Suara apa tuh? Please what? Loading map. Asli ini keren banget, teman-teman. Aku pertama kali main map MCPE kayak gini nih. By wifi connection, download map. Ada persennya dong. Mantap, coy. Oke, 98. Oke, 99. 100. Oke, done. Welcome to my map. This is my first map. Oh, ini map pertama kali. Been working is this map. So hope you like it. This map working on Minecraft Windows Full Edition or Minecraft Pocket. Oke. Okay. And work version 1 or up. Oke. Okay. Don't change brick. Oke, okay, nggak boleh ngancurin. Created by M7MoGamer. This is get ready to go. 3, 2, 1. Oke. Okay. Kita bakal pindah lagi kah? Have fun. Kita udah masuk mapnya dia, cuy. Keren banget ini. Oke. Kita langsung pergi aja. Kalau kita langsung play aja nih, super ultra redstone, teman-temannya. Ini kata ada banyak banget redstone. Kita bakal langsung pencet aja. Bam. Oke. Nah, ini kita udah mulai nih masuk ke ini di daerah jungle kali ya. Ini go to house, go back. Oke, kita bakal pergi ke rumahnya. Nah, ini nih. Ini baru rumah redstone-nya dia, cuy. Bentar kita time save dulu malam, cuy. Ngeri kalau malam gini ya. Kan biar fresh gitu. Nah, ini, cuy. Ini jadi map redstone-nya dia. Wow, gede banget, teman-teman, mapnya dia, teman-temannya. Oke, mungkin kita dari luar dulu kali ya. Di sini ada bodyguard. Oke, dikasih tali dong sama dia. Di sini kayak ada desa villager gitu. Jadi ya normalnya desa villager. Dan kalau kita ke sini ada kolom berenangnya, cuy. Takutnya ada ruangan rahasia nih. Kita harus teliti, teman-teman, untuk showcase mapnya ya, guys, ya. Oke. Oh ya, buat kalian yang punya map survival, kalian bisa kirim di email aku yang ada di deskripsi, guys. Alright. Di sini ada apa nih? Ini aquarium, teman-teman. Oke. Ini lebih spesifik ke rumah sih, teman-teman. Lebih spesifik ke rumah redstone-nya dia. Tapi sebelum kita masuk rumah redstone-nya dia, kita bakal cek dulu. Ini buat apa namanya? Santuy-santuy ini. Di sini ada apple-apple ya. Kalau kalian mau santuy pagi di sini duduk-duduk, mantep banget tuh. Terraformingnya keren banget lagi. Ada kambing yang ditaliin juga di sini ternyata ya. Oke. Put your key
in here, just throw it down. Oke, okay. Apa kuncinya? Oh, kalau nggak salah aku lihat di videonya itu ini dihancurin teman-teman. Nah, ini nih. Nah, kalau nggak salah kuncinya itu aku udah nonton beberapa videonya ya. Kunci masuknya itu Nether Star. Coba ya kita masukin ya. Bam. Oke, kita tunggu. Tuh, ada bunyi kan? Soalnya aku nonton videonya dia, cuy. Dia masukin Nether Star kuncinya. Oke, kita tungguin aja ya. Udah mulai bunyi nih droppernya. Tuh. Nah, kan hilang gitu seketika. Ini ada tombol apa nih? Oh, aku suara apa tuh? Ada yang kebuka? Oke, nggak ada. Oke, kita masuk aja temen-temennya. Oke, kita udah mulai masuk ke rumahnya dia nih guys. Ada. Di sini ada tombol. Kita bakal pencet aja guys. Bam. Oke. Apakah ada yang kebuka? Oke, nggak ada teman-temannya. Oke. Kita tertipu teman-teman. Nggak apa-apa ya. Oke. Kita bakal lanjut aja. Di sini ada button lagi. Kita berada di mana coy? Ini entrance room. Oke. Ini ada lapis lazuli banyak banget coy. Click here. What? Ini keren banget sih. Asli ini keren banget. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Coba kita klik lagi ya. Bam. Hilang nih. Tuh hilangnya satu-satu coy. Ini keren banget. Ini ntar kayak bisa pakai comment block kayaknya. Sini ya temen-temen, ini keren banget sih. Dan kita bakal balik aja. Wih, ini keren banget sih. Demen aku. Working trash, drop anything here. Oke, kita bakal buang ya. Katanya buang apa aja. Di bawahnya lava. Oke. Wow. Kita di mana nih? Ini keren banget sih. Ini tempat yang tadi yang kalau dari luar tuh ada, kalau kalian lihat ada bolongan gitu. Ini nih. Ada kandang kuda di sini. Siap. Ini keren banget sih. Keren banget. Asli ini keren banget. Ada flint and steel, ender pearl machine. Coba kita pencet. Oke. Ini stronghold teman-teman ya. Ini nether portal. Ini apa nih? Nih, kalau aku masuk terjadi apa nih? Mati. Nether portalnya siap. Ini nyalain. Oke. Ini apa nih? Di sini ada logo tempat tidur. Ini tempat tidur kayaknya ya. Ini untuk tempat tidur bisa ditutup gak? Enggak ya. Oke, nggak apa-apa ya. Di sini ada tingkat. Bukan. Ini kayak asrama gitu sih, kasur tingkat. Nah, ini ada pressure plate apa nih? Kalau kita injak, nggak bisa ya? Nggak bisa kita injak teman-teman. Oke, kita tutup lagi aja. Ini redstone door-nya keren banget. Ini ada tombol nih. Apa nih? What? Di atas coy. Enggak. Itu apa ya? Oke, aku nggak tahu itu apa coy. Ini food farm nih. Ini food farm. Bisa ke bawah? Apa namanya, tanamannya dia di bawah tanah cuy. Dan ini otomatis kan. Oke, coba kita pencet ya. 1, 2, 3. Dan ini mana tombolnya? Mungkin nggak ada tombol, mungkin kita taruh aja sini. Nah, ini mantep banget sih ini mapnya. Aku suka banget sama map-map redstone kayak gini. Entah kenapa, keren coy, asli. Map-map kayak gini tuh mantep. Oke, kita bakal naik lagi aja ke atas teman-temannya. Bam. Kita langsung teleport ke atas dan langsung ditutup. Oke, itu langsung ditutup. Mantep banget ya, unlimited wakwood. Take this diamond axe and cut the lock. Oke, kita ambil ini. Bam. Loh, coba ya aku survival deh. Penasaran aku, ini beneran unlimited kah? Kita gak bisa GMC cuy. Kita ada pencet ya. Nih kita ada pencet yang survival, enter. Tuh, gak bisa dong. Tapi ini beneran unlimited sih kayaknya. Coba kalian komen ini beneran unlimited apa emang begini. Ini kalau begini terus mantep dong. Kayak mana caranya? Ini dari mana tuh? Dari bawah. Oke, siap. Aku gak bisa ngomong apa-apaan lagi cuy. Keren banget asli mapnya ini. Keren banget. Ini apa nih? Ini sugarcane. Coba. Ini otomatis biasa ya. Jadi gak pakai tombol. Dia langsung bisa langsung tumbuh. Masuk ke hopper kayak biasanya ya. Oke, ini kita coba fish machine. Oke, ini mesin ikan. Oke. Nice. Keren banget asli. Oke, coba kita bakal kesini. Ini kunci nih. Ini kunci cuy. Ini kita harus bisa nebak nih. Coba ya, kita kesini. Kuncinya itu kita harus tebak teman-teman. Biasa aja kesana kalau buka ya. Coba. Enggak. Oke, coba begini. Oke, enggak. Coba begini. Oke, enggak. Atau ke bawah. Enggak juga. Oke, kesini. Oke, enggak juga. Kuncinya kemana nih cuy? Aku nggak tahu nih kunci ini. Mungkin buat kalian yang mau download mapnya, coba cek link di deskripsi. Nanti kalian coba buka pintu itu cuy. Keren banget sih itu kalau bisa kebuka. Di bawahnya ada hopper, teman-teman. Apa kita harus masukin barang ya? Coba kita masukin red center di sini. Bam, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Oke, di sini on unlimited XP machine off. Oke, coba kita onin. Nggak bisa on, coy. Oke, saya tidak ngerti, cuy, kalau kode-kode kunci kayak gitu ya. Oke, lah ya. Ini ada elevatornya nih. Coba kita pencet. Bam. Ini malah buka sebelah sini. Ada apa nih di bawah nih? Ada ruangan lagi, guys, ternyata. Oke, di sini 4096 wardrobe. Oke. Ini kayak kalau nggak salah kita langsung pakai armor nih, guys. Nih. Kita coba ya. Bam. Kita nggak bisa, kita harus pencet tombolnya dulu guys. Ini tombol kan. Oke, kita harus diri di tengah-tengahnya. Kita harus diri di tengah-tengah kayak gini. Oke, ada tengah-tengah ya, ada pas ya. Oke, baru kita pencet. Bam. Nih kita lihat ya. Oke.
Wede. Oh, ini kita lagi pakai yang kulit, teman-temannya. Keren sih, asli ini mantep banget sih. Oke. Kita bakal lanjut aja. Kita bakal naik ke atas lagi. Let's go. Bam, auto ke atas the elevator. Oke, siap. Loh, ini lift, cuy. Jadi kita disuruh tungguin loh. Oh, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Did you like this elevator? Yes, I like. Yes. Aku suka banget sama elevator. Dan kita langsung pindah. Thank you katanya tuh. Gila, kita serasa ngomong sama orangnya langsung ya, guys ya. Oke, kita bakal cek yang ke bawah sini nih, apa nih sekarang. Ini gelap banget nih. Ada apa nih? Oke. Ada satu button, coba kita bakal mencet. Bam. Wow. Ini tempat apa, cuy? Oke, buka coba. Nice. Super combination lock. Oke. Sayangnya aku tidak ngerti kode ini. Kok buka tadi tuh? Oke. Ada yang kebuka. Oke. Oke, harus ngarah ke sana semua deh. Kita arahin ke arah diamond semua coba ya. Oke, coba. Oke. Nah, tuh. Udah ada yang kebuka tuh, cuy. Tapi kok oke. Asli aku kagak ngerti dah mainan kunci kayak gitu. Oke lah ya. Kita langsung balik aja. Malah dikunci dong. Mungkin buat kalian yang ngerti, kalian bisa langsung aja ke sana, cuy ya. Oke, kita bakal naik lift lagi nih. Kita bakal balik ke atas, teman-teman ya. Oke, kita bakal langsung ke yang pilih, berarti yang tengah sekarang ya. Tadi kan udah ke kiri, udah kanan, kita yang tengah nih sekarang nih. Bam. Oke. Keluar apa tuh? Brewing station. Alright. Biasanya ada ruangan rahasia nih. Ini di belakang-belakang pen gini nih. Kita harus cek, teman-teman. Biasanya ada ruangan rahasia. Ini potion ya. Ini semacam potion gitu. Ini put redstone torch here. Oke, kita bakal put dipasang ya. Di mana sih, di sini kan? Tadi sini. Di sini. Aduh, malah hancur dong. Oke, di sini nih. Nggak bisa ya? Put satu redstone torch here nih. Nggak bisa, cuy. Oke. Ada yang kebuka tuh. Di mana tuh ada yang kebuka, guys? Tuh, suaranya sih di sini. Tuh, di belakang sini nih, tapi aku nggak tahu itu apa yang kebuka, guys. Ya udahlah ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Udah kita soket semua dalam 4 sisi dan kita bakal langsung keluar aja, teman. Ternyata di sini ada lagi, cuy. Di sini ternyata kita bisa naik elevator ternyata ya. Oke. Bisa dibuka dong. Jadi bisa keluar lewat. Ini keren banget. Dah, tembusnya di rumah ini lagi dong. Mantep banget sih asli ini map. Ini map keren sih. Menurut aku ini map keren banget. Mungkin buat kalian yang mau main ke mapnya, kalian bisa cek link di deskripsi kali ya. Oke. Jadi kayaknya ya showcase mapnya sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys. Thank you. Bye.